keadaan menantu saya, dok? Sampai saat ini pasien masih belum sadarkan diri, Bu. Apa yang terjadi terhadap dia? Pasien mengalami keracunan makanan. Keracunan makanan? Iya. Dan sesuai prosedur, kami sudah melakukan bilas lambung pada pasien untuk membuang zat-zat beracun pada perut pasien. Jadi, insya Allah, keadaan pasien akan baik-baik aja. Alhamdulillah. Makasih, dok. Makasih sekali. Sama-sama, Bu. Tapi, kami mohon maaf ya. Minta maaf? Maksudnya? Untuk apa minta maaf, dok? Pasien memang bisa terselamatkan, tapi janin yang ada dalam kandungannya tidak bisa kami selamatkan, Bu. Tolong lakukan sesuatu, tolong selamatkan janin dalam kandungan menantu saya ya, dok. Pasti bisa kan, dok? Bisa kan, dok? Dalam kasus yang ekstrim, keracunan makanan pada ibu hamil memang bisa menyebabkan keguguran. Dan inilah yang terjadi pada menantu ibu saat ini. Jadi setelah ini, kami harus segera melakukan tindakan kuretase pada pasien. Ini gak boleh dilakukan. Kami mohon maaf, Bu. Usia janin pada kandungan pasien masih sangat muda sekali. Dan sudah rusak karena racun dari makanan. Satu-satunya jalan hanya dikuret, Bu. Untuk mengeluarkan sisa jaringan yang tertinggal pada rahim pasien yang mengalami keguguran. Untuk mencegah terjadinya infeksi dan pendarahan. Oleh karena itu, kami butuh tanda tangan dari pihak keluarga pasien untuk memberikan izin melakukan tindakan kuretase pada pasien. Saya tidak akan menandatangani apapun. Kamu harus bisa menyelamatkan janin dari penantu saya. Pasien tersadar, dok. Kak Syafira. Pasien masih dalam keadaan yang sangat lemah dan belum sepenuhnya sadarkan diri karena kondisi janin masih ada dalam kandungannya, Bu. Kami harus segera melakukan kuretase demi keselamatan pasien. Enggak, bilang sama dia, Mama enggak mau. Mama dengerin aku. Makasih ya, Kak Syafira, Mbak. Kasihan Kak Syafira. Gak mungkin. Mereka gak punya cara lain buat selamatin bayinya. Sekarang Mama harus tanda tangan biar Kak Syafira jadi selamat, Mbak. Mama mau Kak Syafira gak selamat, ha? Kasian Kak Syafira gak berdaya. Mama lihat aku dong, Mbak. Mama gak akan mungkin menghilangkan keturunan dari Andromeda. Itu cucu Mama, itu cucu Mama. Mama lihat Kak Syafira. Kak Syafira udah gak berdaya kayak gitu, Mbak. Dong, Mbak, Kak Syafira, Mama tanda tangan sekarang biar Kak Syafira ketolong, Mbak. Tolong dong, Mbak, please. Ada cara lain kok, ada cara lain kan, iya kan? Mama, enggak ada cara lain, Mbak. Maafin Mama, Safira. Maafin Mama, Julian. Mama enggak punya pilihan lain. Thank you.
Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.